Okay, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi. Minta maaf, kita bersiaran langsung lambat sikit. Cuaca tak mengizinkan tadi. Okay, hai. Hello, hello, hello. Okay, sekarang kita berada di tapak Bukit Kecil Pantai Merdeka. Okay. Yang mana tengah live dengan Fatin ni, minta-minta share-share banyak-banyak. Sebab kita nak tunjuk bahagian dalam nanti, kita nak masuk dalam. Minta share. Okey, tak lupa juga terima kasih kepada follower FB Ho Construction. Yang mana dah follow, yang mana dah like page kita, terima kasih banyak-banyak. Okey, boleh stay tune lah dengan perkembangan kita. Okey, kita tunggu masuk ramai sikit baru kita masuk dalam rumah nah. Okey. Kita bagi tengok puah-puah bahagian luar dulu. Minta-minta share, abang, akak, minta-minta share. Kita nak masuk tengok bahagian dalam rumah ni. Okey, projek kita ni di Bukit Kecil Pantai Merdeka. Dan projek ni dibina pada pertengahan bulan Januari. Okey, dah siap dah ni. Sekarang kita buat progres serah kunci lah pada tuan rumah. Okey, dan share. Okey, terima kasih yang mana yang dah share tu. Okey, kita bagi masuk ramai sikit. Nanti kita masuk bahagian rumah lah. Okey, takut nanti ada yang terlepas live kita. Okey, rumah ni dua bilik, satu bilik air. Ada living, ada dapur. Ada teres dua, tepi dan depan. Okey, rumah ni berkeluasan 659 kaki persegi dengan bukaannya 29x24. Okey, kita tengok view sebelah kanan ya. Okey, dah ramai masuk live kita. Okey. Tak sabar nak tengok dalam rumah kan? Okay, harga rumah ni RM75K. Minta-minta share. Ni suasana rumah dia lah. Okay. Okay, kita zoom out sikit owner dia ni. Owner dia Abang Is kita. Abang Ismail. Abang Is kita. Ha. Okay. Okay, meh kita masuk dalam rumah nak. Okay. Ada yang tak sabar sangat tu nak tengok dalam rumah kan. Okay. Dari luar tu dah nampak dah lampu lilap-lilap tu. Ni lah hasil dia. Okey. Ni lah hasil kerja Ho Construction. Okey, boleh tengok semua, boleh tengok. Minta-minta share banyak-banyak akak abang. Okey.
Ni dia punya ID dalaman rumah lah. Okay, kita boleh tengok hasil kerja whole construction. Ni dia punya living lah. Okay, yang mana berminat nak buat rumah macam ni, boleh PM kita. PM. Boleh PM kita. Kalau line tak jelas, bagi tahu ya. Okay. Sebab kita nak tunjuk sampai puas hati ni. Okay, ni dia punya living lah. Okay, yang mana nak buat rumah dengan kita, nak buat design macam ni atau ada lagi design yang nak buat, boleh walk in ke office kita, boleh tengok lagi banyak design ataupun boleh PM kita. Kita akan bagi detail lah, spek-spek rumah. Okay, ni dia punya ceiling lah. Okay, ceiling yang kita bagi plaster sama rata lah dalam rumah. Okay, kalau nak ceiling macam ni pun boleh, tak ada masalah. Cuma request dengan kita saja, cuma ada kos tambahan lah. Okey, ni dia punya teras tepi lah. Dia letak pintu sliding. Ni suasana pun cantik, tepi-tepi pokok. Okey, Farah Marhazirah. Lokasi di mana? Okey, lokasi projek ni di Bukit Kecil, Pantai Merdeka. Okey, rumah ni ada 2 bilik, 1 bilik air. Yang berkeluasan di 659 kaki persegi dengan bukaannya 29x24. Okey, mari kita tengok bilik pertama. Ya, ni bilik pertama. Ya, cantik sangat. Cantik sangat-sangat. Okey. Ya, cantik macam ni dengan harga RM75,000 sahaja. Cepat-cepat PM kita. Ni. Cantik. Owner dah siap lah. Dah letak perabot dah lah. Okay. Cepat-cepat. Kalau nak macam ni boleh PM kita. Boleh PM kita. Kita ada promo Ramadan lagi. Kita akan buat promo Ramadan yang mana sign agreement dengan kita sepanjang Ramadan akan dapat free cabinet TV custom made. Boleh PM kita, boleh PM kita. Okey, rumah ni berharga RM75,000. Kita zoom sikit lah owner kita. Okay, sebelum tu saya nak cakap sikit. Untuk pemilihan colour dalam rumah, dia selalu macam rumah yang comel-comel macam ni, better kita ambil warna yang pastel. So untuk bagi nampak dia punya keluasan tu lebih luas lagi lah. Kalau kita letak warna gelap, rumah kita akan nampak sempit. So untuk yang interior dalam ni, saya belum siapkan lagi. Nanti saya akan update. Jadi saya akan share lah dengan home attraction. Lagi satu just konsep yang saya buat rumah ni just macam hotel lah, just ada satu bilik, satu bilik lagi untuk kita meja makan. Jadi ruang tamu ni kita lebih kepada banyakkan cermin lah untuk nampak dia punya keluasan lagi. So kalau siapa yang berminat untuk buat rumah, better carilah home construction sebab dia orang punya kerja tu memang efficient, cekap, berkualiti and then tepati masa lah. Tapi masa pun yang diorang jangka tu lama, tapi benda tu dah siap dalam 3 bulan tu rumah kita boleh siap lah. Cuma kita bagi kerjasama yang baik, insyaAllah kita akan settle semua masalah. So kalau boleh buat dengan Epo, saya pun insyaAllah ada masa lagi, ada rezeki, saya akan buat lagi dengan Epo. Memang saya puas hati sangat-sangat lah. Okay, terima kasih Abang Is perkongsian yang okay.
Okay, yang berguna untuk anda semua boleh share. Abang Is dah kongsi tip-tip nak bagi ruang nampak lagi luar dan ikhlas daripada hati Abang Is. Share. Okay, ni bilik pertama lah. Okay, ni just bilik kedua. Okay, bilik kedua Abang Is cakap dia nak simple-simple je. Dia nak letak tempat makan. Dia nak rumah dia ni lebih kurang macam hotel lah. Sebab Abang Is pun jangan duduk rumah dia. Okay, so dia nak rugi kan, ada tanah. So nak biar macam tu je. So dia buatlah rumah satu dengan whole contraction. Ni lah hasil dia. Okay, yang mana baru join live kita, satgi habis live tengok balik. Kita boleh tengok balik lah. Abang Is ada kongsi sikit tip dengan kita. Okay, ni dia punya dapur lah. Ni dia punya dapur. Ni dia punya pintu keluar terus lah. Ni dia punya toilet. Okay, rumah ni dua bilik, satu bilik air. Okay. Dia simple-simple je. Yang mana yang bajet 70-80, kita boleh buat design macam ni lah. Bentuk macam ni. Kan, sebab Abang Is tak nak lepaskan peluang tanah dia terbiar, tanah kosong, tak ada apa atas tu kan. Ha, so dia buat rumah lah. Dengan harga RM75,000, Abang Is boleh buat sampai tahap macam ni. Ya, you all semua boleh tengok. Okey. Saya ulang semula, rumah ni berharga RM75,000. Dua bilik, satu bilik air yang berkeluasan 659 kaki persegi dengan bukaannya 29 x 24. Yang mana tengah cari kontraktor, tengah fikir mana kontraktor yang nak pilih, boleh main dengan kita. Kita akan bagi yang TikTok lah untuk anda. Okay, ni boleh tengok lah ni hasil kerja whole construction. Abang Is pun berpuas hati. Yang mana baru join live tu, nanti habis live boleh tengok balik live. Abang Is ada kongsi sikit tip dalam rumah, macam mana kita ruang kecil nak nampak lagi besar. Dan ikhlas kata hati daripada Abang Is lah. Okey, nak buat dengan cash, nak buat dengan loan pun boleh, tak ada masalah, boleh PM kita saja. Okey. Boleh komen dekat kita yang mana yang tak puas nak tengok bahagian mana lagi, boleh PM kita, boleh komen dekat kita, maaf. Boleh komen kita, kita akan tunjuklah. Okey, kita tunjuk sekali lagi bilik Abang Is. Okey, Kak Siti Zahara, boleh PM kita? Boleh PM kita. Akak tekan link dekat kita punya page, kita akan bagi detail dekat akak. Akak boleh PM kita, kita akan bantu akak. Okey. Akak Siti Zahra, saya dah pin komen nombor phone. Akak boleh call terus ataupun akak direct WhatsApp pun tak ada masalah. Akak direct call pun boleh, kalau akak nak tanya kita orang akan tolong akak, kita orang akan bantu akak untuk dapatkan rumah impian akak. Okey, akak boleh PM kita.
Okey, nak tengok bilik air boleh, boleh, tak ada masalah. Ni dia punya bilik air lah. Bilik air dia satu je, dua bilik, satu bilik air. Okey, akak Siti Zahra PM kita tahu, kita akan bantu akak. Dan kita juga ada promo Ramadan dan kita nak akak grab. Tak nak akak lepaskan peluang ni, nak akak untung. Akak boleh PM kita. Oh, tunjuk bilik ayam. Okey, saya tunjuk semula. Okey, boleh tengok. Untuk pilihan teh, akak abang boleh pilih sendirilah. Nanti dah siap rumah, sampai stage pilih teh, kita akan bawa akak abang pergi pilih teh lah. Okay, kita pihak kontraktor bina rumah ikut bajet dan cita rasa akak abang sendirilah. Okey, baik. Ataupun akak Siti Zahra boleh tinggalkan nombor WhatsApp, nombor phone di komen. Kita orang akan call akak lah. Okey, saya dah PM tapi tak reply. Ya, minta maaf ya ke abang, akak kalau ada PM saya, habis live nanti saya akan reply satu persatu ya. Minta maaf. Okey, ni bilik dua tadilah. Fatih tunjuk balik. Ya, kemas elok ni lah hasil whole construction. Akak boleh tinggalkan nombor telefon, kita akan call akak. Kita akan bantu akak dan kita akan terang detail lah untuk akak. Okey, yang mana tengah PM kita sekarang, habis end live nanti, saya akan reply lah satu per satu. Okey, kita dah tunjuk dalam rumah dah, semua ruang kita dah tunjuk. Kita nak tunjuk bahagian luar lagi. Yang mana baru join live, kita nak tunjuk bahagian luar. Okay, yang mana berminat nak buat rumah dengan kita, dengan cash ataupun loan, boleh PM kita. Kita akan bantu anda segeralah. PM, PM, PM. Okay, inilah bahagian luar dia. Okay, inilah suasana. Okay, ini suasana rumah Abang Is lah. Okey, yang mana yang nak tahu lebih detail dan nak tanya lagi lebih lanjut, boleh PM kita, boleh call, ada nombor di pin, saya dah pin, boleh call nombor kita. Kita akan PM anda. Kita akan bantu anda untuk capai rumah impian anda. Okey, rumah ni berharga 75K. Ke rumah macam ni dah boleh capai dah impian kita. 75K you all. Okey, Fatih dah tunjuk luar dalam rumah semua, Fatih dah tunjuk. Okey, tadi kita pun dah dengar ikhlas daripada Abang I dan Abang I ada kongsi sikit tip untuk kita. Okey. Yang mana tak sempat nak tengok tu boleh nanti end live nanti boleh tengok baliklah live mula. Okey, Fatin undur diri dulu. Ada apa-apa pertanyaan boleh PM kita lah. Okey, terima kasih banyak-banyak yang mana share, yang mana tonton live dengan kita dari mula sampai habis. Terima kasih banyak-banyak.
Okey. Fatin sudahi siaran langsung Fatin hari ini. Selamat tengah hari semua. Selamat menjamu selera. Salam Ramadan Al-Mubarak. Assalamualaikum.